Selamat datang di My Extrovert Journey yang kesekian. Nah, di episode kali ini gue gak mau buat dosa dulu dengan mengajak para fotografer untuk battle street sama gue. Tapi tenang, itu bakalan ada lagi. Kali ini gue spesial cuma membahas tentang black and white photography. Jadi memang untuk black and white photography itu di setiap foto yang gue buat, gue taruh di tempat yang tertinggi. Kenapa gue buat di tempat yang tertinggi? Itu yang mau gue bahas di episode kali ini. Jadi, yang gue ingat dulu dalam gue membuat foto BW ya, itu sesimpel gue hanya mematikan semua warna di dalam sebuah foto. Ya, gue nggak bilang itu sebuah kesalahan. Karena memang foto BW tidak ada warna lain selain black dan white. Tapi ternyata, untuk menikmati sebuah foto black and white, itu banyak banget unsurnya. Dan menurut gue, unsur yang paling penting di dalam foto black and white itu cuma satu. Emosi. Karena dengan adanya emosi di dalam sebuah foto BW, itu ibarat sebuah lagu everlasting dulu. Jadi lu bisa menikmati foto BW itu kapanpun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun lu bisa menikmati foto BW tersebut. Itu yang gue pahamin. Kalau kita breakdown dari kata black and white photography, black artinya hitam, yang dimana itu gelap. Di dalam sebuah foto, pada bagian yang gelap, kita biasa menyebutnya itu adalah shadow. Untuk white, itu adalah putih. Yang memiliki arti di dalam sebuah foto adalah bagian terang di dalam sebuah foto. Kita biasa nyebutnya highlight. Dari warna putih menuju hitam, atau dari titik yang terterang sampai yang ke titik yang paling gelap, itu ada gap yang menurut gue lumayan jauh ya. Sangat jauh bahkan, karena dari warna putih sampai ke warna hitam itu rentang warnanya jauh sekali. Itu yang disebut kontras. Jadi ada 3 hal yang mendasar dan menurut gue penting untuk dalam membuat foto BW. Yang pertama, kontras. Dan yang kedua, black is black. Dan yang ketiga, white is white. Nah sekarang, dengan bermodalkan 3 hal dasar tadi, gue mau ngajak lo untuk membuat foto BW. Kalau dari beberapa kali gue hunting, tempat yang paling enak buat meng-create sebuah foto BW, di tempatnya gue bersama Greg Bionde. Sekaligus gue merecall ilmu-ilmu yang gue dapat saat gue battle street fotografi dengan Greg Bionde. Langsung aja yuk kita kesana. Thank you.
Kalau dilihat dari hasil foto BW yang gue buat barusan, kalian bisa lihat, seperti yang gue bilang, black is black, white is white. Dari titik terterang sampai titik tergelap di dalam sebuah foto, terutama di foto BW, itu rentangnya sangat jauh. So, menurut gue, kita membutuhkan gray color sebagai jembatan untuk menghubungkan dari titik terterang menuju titik tergelap. Dan yang kedua, tipsnya adalah carilah shadow, carilah highlight yang jelas kontrasnya. Itu yang membuat foto BW kita jadi lebih dramatis. Pada saat editing, kalian tinggal pilih. Karena ini yang gua pakai selama ini dalam membuat foto BW. Gua coba urus yang terang dulu. Baru habis itu gua urus shadow-nya atau titik yang gelap di dalam foto gua. Bisa juga kebalikannya, itu terserah kalian. Dan gua yakin setiap fotografer juga punya treatment tersendiri dalam menciptakan foto BW. Jadi kalau lo tanya, "Bang, bagi preset BW dong." Aduh, gimana ya? Yang gua rasain adalah setiap foto BW itu punya energinya tersendiri, punya emosinya tersendiri, dan tidak ada nilai pastinya. Itu nggak ada. Ya, memang itulah BW, kenapa gue taruh di titik yang tertinggi ya, karena memang seperti itu ya. Gue merasa bahwa foto black and white itu luar biasa. Gimana menurut kalian? Foto-foto yang gue buat di konten kali ini, kalau kalian suka, tulis di komen. Kalau kalian nggak suka, juga bisa tulis di komen. Kira-kira gue ajak Battle Street Photography sama siapa lagi, kalian juga tulis di komen. Jangan lupa untuk kalian subscribe, dan juga kalian nyalain notifikasinya untuk konten-konten fotografi seru dan menyenangkan lainnya. Sampai ketemu di My XT4 Journey berikutnya. Thank you!